Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel YouTube saya, Agv98. Dan kali ini saya akan ganti oli motor ini. Suzuki Skywave 125. And here we go. Oke. Jadi kali ini karena ini motor udah lama banget nggak ganti oli, berarti udah 3 bulan kayaknya, 3 bulan nggak ganti oli, tapi emang nggak pernah dipakai juga. Ya sekarang ganti oli, tapi kan terakhir kemarin tuh di dealer resminya Suzuki gitu, tapi ya kan cuma ganti oli aja, ini di bengkel langganan biasa aja lah. Kita yang penting kalau motor Skywave ya ataupun motor-motor lainnya itu ketika ganti oli itu takarannya harus pas, karena nggak cuma ganti oli aja gitu loh, tapi kan ini kan ada takarannya 1 liter gitu. Nah jangan sampai diisi yang 0,8 atau 800 mili gitu. Dan kalau bisa itu nyari oli yang tingkat kekentalannya itu tinggi, tingkat kan ada SAE nya gitu ya, misal 10W 40, berarti tingkat kekentalannya itu 40, sedangkan untuk titik terdinginnya itu kayaknya kalau nggak salah ya, barangkali salah mohon koreksi, itu minus 10 gitu. Kalau motor tua kayak gini ya, motor tahun 2008, kalau bisa nyarinya yang 50 belakangnya gitu. Oke, semoga sih masih ada dan mungkin masih buka dan masih nerima buat ganti oli. Yoai. Ya jadi dapat sponsor guys, gratis oli setiap bulan, oli ganti oli. Nah ganti oli nyari yang 1 liter, ini 1 liter 15 40, 1 liter. Terus mana lagi ini 15 40 juga, tapi 0,8 sing 1 liter bae. 1 liter berarti ini satu sing 1 liter kurang seldek ya om, apa namanya yang Enduro Racing di. Oh iya, Enduro Racing apa ya, pantat iya. Sel aja lah. Ah, setuju. Nah, AX7 Vira om. AX7. 60.000. Nah, sing AX5. AX5 45. AX6 75.000. Hai kenapa? Oke. Ambil sel aja lah yang sintetik. Oke, pasang. Sel. Sing tengah-tengah berarti kayak om ya. Kita di panter ya.
iya di endorse ya. Ternyata ya ya. Oke, jadi udah selesai ganti oli. Wah, pokoknya ini hampir kayak 2 bulan sekali pasti ada aja yang ganti oli. Ini tadi pakai Shell apa ya? X7 apa ya itu? Yang 10-40, nyari yang 50 nggak ada, cuy. Ya udah yang penting sintetik gitu. Meskipun nggak full, meskipun ada yang lebih bagus, yang HE kita yang lebih bagus. Tapi ya, yaudahlah. Nyari amannya aja. Jadi yang tadi yang 10-40 ada juga, tapi yang harganya 45 apa berapa itu, selisih 15.000. Kalau yang HX ya cuma selisih 10.000 sih, tapi ya ini kayaknya saya pertama pakai Shell apa ya, kayaknya loh, dari dulu biasanya pakai yang Suzuki itu, yang bawaan itu. Tapi ya, ya yang penting olinya bagus gitu. Insya Allah kalau oli ya yang bermerek gitu dan takarannya pas ya, ini berarti 1 liter, ingat ya, SKW itu 1 liter, jangan sampai. Tadi ada yang 10-50 itu oli-oli buat motor tua merek Federal, tapi itu kan paling kan buat bebek, rata-rata bebek-bebek tua gitu, 800 mili soalnya. Kalau buat ini ya kurang lah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Kipas Akhari dari Kipas 98. See ya.